Halo, selamat selamat malam, jumpa lagi bersama saya Oris dan anak saya itu di sana. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat anak ketawa. Kalian ketawa. Nah, itu dia caranya. Nah, umurnya baru 9 bulan dan dia sebenarnya suka murung. Tapi kami malam ini berhasil membuatnya tertawa. Itu salah satu cara untuk membuatnya ketawa. Anaknya memang kayak gitu, agak botak-botak, ada giginya, hitam-hitam pantatnya, matanya agak julik-julik sedikit. Gimana, ada hitam pantatnya dibuatnya aja, mati lampu. Dan takut sama lantai. Tapi berani dia pegang kipas yang lagi berputar. Itu anginya yang belum mandi dari pagi. Nampaknya hari ini sangat ceria sekali. Kipasnya gaul lah, kayak gini kincir angin dia loh. Di mana bang? Keluar etik bang. Di Belanda. Pegang-pegang lagi semua. Namanya Theodorus Arka Alexander Ali, tapi dipanggil Ali aja lah. Awas jatuh. Orangnya lucu-lucu gimana gitu. Suka rese. Ini aja dia mau lurun turun ya. Ale, gur. Duduk. Duduk. Oi. Itu cuma pintu orang dengar. Itu pintunya. Duduk. Tuh, kau kemana? Ale, berdiri. Sekarang saatnya dia mau ganti baju karena Ale ini ternyata bau badan juga. Kecil-kecil bau badan. Sabar, Mbak. Udah mata besar. Hei. Oke, sekian berita dari kami. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah, Ale. Dadah dulu. Sebentar. Saya mau memamerkan bodinya yang seperti Gundala. Sispek, Bang. Anu, Gundala itu adalah... Anu, tukang sapunya Gajah Mada. Mukanya seperti lotong. Bukannya bajunya... Ini cium baunya, baunya sangat bau. Sudahlah, sekian info dari kami. Lain-lain kita akan... Apa lagi kita akan? Ada. Nah, bye-bye.